boy, the one who shone right now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who shone right if we're together. It don't matter if hi. Di video kali ini, aku akan sharing tentang cara menggabungkan faktur pajak dalam satu file PDF. Nah, bagaimana caranya? Tonton video aku sampai selesai ya. Oh iya, biasanya kalian dapat faktur pajak itu berupa hard copy atau soft copy ya. Nah, kalau aku biasanya dapat keduanya. Dan menyebalkannya kalau dapat soft copy ya, karena biasanya vendor itu mengirimkan faktur pajaknya satu-satu. Nah, itu kan butuh waktu yang lama tuh kalau buat ngeprint. Nah, kalau menggunakan cara ini, kita langsung bisa ngeprint sekali banyak ya. Di sini aku menggunakan fungsi filter ya. Jadi untuk NPWP-nya dan juga nama perusahaannya itu sudah ku hide ya. Ini adalah faktur pajak keluaran yang telah aku buat ya. Jadi kalian tinggal klik shift, kemudian tekan tombol panah ke bawah di keyboard laptop kalian, kemudian klik kanan, lalu klik buat file PDF satu file gabungan. Setelah itu tinggal langsung disimpan deh. Nah, ini bisa langsung kita print atau juga kita emailkan ke lawan transaksi kita ya. Selamat mencoba. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku ya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya dong. Jadi kalau aku update video baru, itu notifnya langsung masuk ke handphone kalian. Thanks for watching and see you for the next video. Bye bye.